pemiliknya adalah Rikardus Erti Marturigu Artanoga. Diberikan kepada Imam S. Maulana, pelatih Yatna Subyadi. Dan terakhir nomor 26 adalah Dewi Mutiara dari Jawa Barat, pemilik Arina Arina. Dan harapan dia Joki Romi Toleran Pahit Gunung Cina. Selamat menikmati dan menikmati 7 jenis kelapa maksudnya dan Amal Wara Milan dari Kita Jumatna dalam 2 tahun perdana ini. Tanti terpasang dan Bayu Naga 1 adalah kuda biasa saja.
400 meter akan masuk 300 meter dari tempat start secara jarak 500 meter saat ini menjelang finish. Masih berbarengan antara 5 meter kuda pada jarak yang sangat-sangat terukur. 400 meter posisi mereka menancap gas dalam-dalam. Kita nantikan saudara-saudara. Tunggu perkembangan cukup sering ke depannya antara 4, 2, 1, 2, 1, 2. Wayonaga, siapa mustahil berkata. Hadirin para pejalan, mari kita sambut tepuk tangan Wayonaga. Maluku Utara secara-cara setelah 2013 menangkan Derby dengan kuda yang cukup tangguh Raid Sailano dan kuda-kuda calon Derby 2015 Wayonaga yang masih dalam usia pemula. Wayonaga, siapa mustahilnya berhasil malu kita. Selamat berjalan untuk kejalan prestasi lebih sembilan. Kita tinggalkan dan kedua kita menunjukkan selamat menikmati. Dari kejalan 2 tahun terbuka dalam 20 meter Raih panggilan total 10 juta rupiah tertulis 5 juta rupiah 1, 2, 3, 4, 5 sudah lengkap secara-cara. Dari Jawa Tengah Haji Nuruddin Tombari Setur Surakarta Jogi Keturangan Pelatih Versi Sunda nomor panas 3 nama kuda Allegro Star beserta dari Jawa Barat Kalina dan Karita Sadar Arapan Sibro nomor panah 4 nama kuda Asma Subraka Tanjung Kari Sibro Jogi Mekiteru Pelatih Anda Suparya. Terakhir nomor pelana 5 nama kuda Dewi Memuria berserta dari Jawa Barat Karita dan Karina Sadat Arapan Sibro Jogi Jiswinder Mas Enjol. Pada Jogi diperintahkan standby di atas bunyi kuda Roger Up dan sesuai dengan sebutan untuk meninggalkan kontennya menuju di garis start 1000 meter. Thank you.
yakni pelatih Bandi Kurniawan. Dia dikatakan mengenakan baju warna kuning dan lengan merah putih topi merah bola. Nomor kelana dia di belakangnya Carlota D.I.Y. Joki Madura adalah Buser Madura. Pemburu dari Madura, Buser Madura dari Jawa Timur. Pemilik Siti Nuraini Kayor Lantai Bersopi Tepanto Plate Selamat Triyadi. Baju biru topi putih. Untuk mengambil kita masing-masing pertanda mereka telah diperintahkan.
Pansel, peserta dari Jawa Timur Unlik Sisi Nurhaini Cahaya Bulan Tebel, Joki Hensi Palindo Pelatih, Joki Hensi Palindo Pelatih Rudi Ratu, Kopi Sampolo, di pertemuan pelana 6, secara nama kita adalah Hadra Maut, dari Jawa Tengah Amira dan Atifa, Sukun dan Tomba di Tebel, Joki Tengkulangan, di tulangan masih berpi sundar baju kombinasi hitam hijau topi hijau polos di depannya nomor pelana 5 adalah Putra Putri Pansel Jawa Timur dan supaya nomor pelana 7 pelananya adalah Putra Ingin dari Jawa Timur milik Insinyur Kristianto 23 dan Tegel topi SP Peremanta dengan Putri Pansel. Nama kuda Bun Marabi
Anggun Marapi Sumatera Barat Pilih Molo dari NTT dipercayakan pada Jogi Imam S. Maulana pelatih Cakna Supriyadi. Baju warna hitam lengan merah topi warna hitam dan paket Raja Paket dari Jawa Timur pemilik Nurul Komaria saya menanti berangkat jengkel satu besar dari Jawa Timur pemilik dari kita dua bintang Suramadu Tebo dan kita dua bintang Suramadu Tebo jadi ini adalah bagian dari Haji Suharli Ram Rusi Tebo Duki Tepando Pratai Kuncina bagi dominasi hitam putih seperti hitam putih sembilan adalah King Trojan dari Jawa Barat Yudhiyono Gunawan NBA Kuban Tebo Jorgen Nara Balati Sadak nomor 9 sekarang Haji Omai Rahmani Magic Forever dari Jawa Timur pemilik Lukman Muhammad Ruwi nama kuda Maisarati dari Maluku Utara Fagus Taliatu Cepet Joki SJT pelatih MUI baju kuning topi merah juga tolong Pertama tiga bagi hijau, tolong kita lihat bersama. Oke, nomor pertama tiga saat ini tengah membenahi tiga warna topi yang tengah polos. Nomor ketiga ternyata segera sudah berjalan. Satu lagu request. Bagaimana dulu dari panitia ya? Nomor selama tiga, aku ayo kita.
5, 3, 2, 1,
pertandingan yang meriah Gender.
dapat mencoba lagi dulu juga tahan kita nantikan secara penyakit apakah mbak bola ini nantap gas dengan tantap teknik ini secara penyakit luar biasa kita rasa kira memakanan pakaian juga sama silakan. Jangan lupa kita mesti nonton terus Baharnya TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa like, subscribe, dan share Baharnya TV. Semoga Baharnya TV bisa menjadi ajang silaturahmi para
pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.